Ini pula perkembangan sukan. Pasangan bergu negara Aaron Chia dan juga Wooi Tekad buru emas pada Olimpik Los Angeles 2028. Pengalaman di kota Paris, azimat buat mereka untuk terus melakukan persiapan lebih rapi bagi berdepan jago handalan dunia yang lain. So, stadium boleh rasa gemetar, boleh rasa pressure itu di dalam Olimpik itu. So, it's a different situation. So, saya rasa saya dengan Aaron happy lah, boleh overcome banyak situation di sana. Dan mungkin kita tak dapat deliver goal, tapi kita puas juga kita pun dapat medal bagi Malaysia. Masih ada banyak ruang nak improve lagi bagi saya. Memang kita pun harus kena prepare sudah kalau kita betul nak fight untuk 2028 LA. Memang start dari few years ni kena prepare, kena jaga kesihatan semua. Dalam pada itu, pengarah ke jurulatihan bergu Akademi Badminton Malaysia, Rexy Mainaki, puas hati dengan prestasi konsisten pemain untuk edisi kali ini. Terutamanya pasangan bergu campuran negara Chen Tangji, Toh Iwei yang muncul juara kumpulan apabila berjaya menundukkan pasangan nombor dua dunia dari China, Huang Dongping, Feng Yangzi. Support dari RTG, ya, support dari pihak BM, management, MSN, ISN, OCM, semua. Semua sudah, saya bilang sudah cukup baik. Cuma apa yang kita perlu, karena end of the day yang akan bertanding di dalam court itu kan player. Kita mesti mau make sure player itu semua dia merasa masuk ke dalam, oh saya tak perlu takut ini, saya tak perlu takut ini. Pagi tadi, kepulangan skuad negara ke tanah air disambut meriah para penyokong di KLIA. Skuad badminton negara meraih dua gangsa menerusi Lee Zijia dan bergu lelaki Aaron Chia-Soh di Temasya Sukan Olimpik Paris 2024.